Jadi kami dari kelompok 4 dan hari ini kami telah berada di SMP Negeri 5 Singa Raja. Di sini kami di hari ini yaitu untuk meminta izin kepada pihak sekolah untuk mengadakan promosi kesehatan tentang kesehatan gizi. Untuk yang kepo jangan di skip ya. You cast a spell. Can't forget where you got my heart on tight. You're the sea. All I see, my summer beats, my melody, and my bittersweet, my misery, babe. My heart beat, yes indeed, make me bleed, don't give a damn, I'll be the one who set you free. Hello guys, jadi pada hari ketiga ini kita kembali lagi ke SMP 5, di mana tujuan kita datang kembali ini adalah untuk mengirim surat resmi serta mengkoordinasikan jadwal dengan wakil kesiswaan di SMP 5. Sekian, terima kasih. Hai semuanya. Jadi kami dari kelompok 4 kembali lagi ke SMP Negeri 5 Singa Raja, yang di mana kedatangan kami bertujuan untuk melakukan gladi yang pertama itu untuk mengecek ruangan dan selanjutnya mengecek alat juga. Sekian, terima kasih. Jadi kali ini merupakan hari kelima ya, di mana hari ini merupakan hari penyuluhan kita. Selasa, 14 Juni 2022, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 15 orang melaksanakan penyuluhan yang bertema kesehatan reproduksi pada remaja. Sesuai dengan temanya, sasaran kami merupakan kalangan remaja dan kami mengambil tempat di SMP Negeri 5 Singaraja yang berlokasi di Desa Pengelatan, Kecamatan Buleleng. Pada penyuluhan kali ini, kami mengambil siswa kelas 7 yang beranjak ke kelas 8 sejumlah 30 orang, yang dimana dihadiri juga oleh beberapa guru dan tentunya dosen pendamping, yakni Bapak Nurse Igede Agus Sastrawijaya, S.Kep. M.Kep, dan dosen pembimbing yaitu Bapak Nurse Adita Angga Pratama, S.H., S.Kep. M.Kes. Di awal kami memberikan pretest kepada adik-adik kelas 8 untuk mengetahui pengetahuan mereka mengenai kesehatan reproduksi pada remaja. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi penyuluhan yang dibawakan oleh Ferdi yang menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pada wanita. Sedangkan rekannya Murah yang menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi pada pria. Setelah pemberian materi, kami mengadakan mini games yang bertujuan untuk mencairkan suasana dengan memilih siswa dengan cara oper pulpen.
siswa yang terpilih akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh tim penyuluh, dan sebagai reward, kami memberikan sebuah coklat kepada mereka. Walau tidak mewah dan istimewa, namun itu sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka berani untuk maju dan menjawab pertanyaannya. Lalu di akhir, kami mengadakan post-test untuk mengetahui pengetahuan dari adik-adik kelas 8 setelah pembelian materi yang diberikan oleh tim penyuluh. Untuk menutup kegiatan penyuluhan ini, kami juga mengadakan foto bersama dengan para siswa dan juga guru di SMP Negeri 5 Singaraja. Bom bom bom.